Halo Sobat Waida, selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida. Pada video kali ini, saya kembali membagikan informasi terbaru tentang aplikasi cari jodoh luar negeri gratis bisa chat sepuasnya. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, kali ini aplikasinya bisa mencari jodoh luar negeri. Kalian bisa ngobrol chat sepuasnya dengan pasangan yang ada di luar negeri. Nama aplikasinya adalah Unborder. Nah, di sini kalian silakan lihat dulu. Nanti link download aplikasinya saya sertakan di deskripsi video YouTube saya ini. Nah, tampilan aplikasinya seperti ini. Kita daftar terlebih dahulu ya. Di sini kita klik I agree. Kemudian di sini kalian bisa mendaftar dengan menggunakan akun email Google kalian. Oke, sebentar saya akan masukkan akun email Google saya. Nah, setelah kalian masukkan akun email Google kalian, nanti tampilan aplikasinya itu seperti ini. Di halaman beranda akan muncul di sini orang-orang yang pasangan dari luar negeri. Nah, kalian bisa mengatur pencariannya. Nah, di sini kan campur-campur ya, ada laki-laki, ada wanita. Nah, di sini kita mencari hanya khusus wanita saja, misalkan. Nah, kalian pilih yang di sudut pojok kanan bawah sini. Kalian klik saja. Kalian klik yang tanda ini ya. Nah, kemudian di sini teman-teman, nah di sini ada minimum maksimum, ini adalah usia. Misalkan dari usia 18 maksimumnya saya pilih yang 25. Kemudian di sini jenis kelamin kalian bisa memilih salah satu. Ini saya pilih perempuan. Nah, kemudian setelah itu kita close. Maka nanti dia akan menyaring, di sini akan yang keluar wanita semua dan umurnya sesuai yang kita tetapkan tadi. Nah, untuk mencari pasangan luar negeri di sini kalian bisa tinggal scroll aja mana pasangan ingin kalian ajak chat. Misalkan yang ini ya, saya pilih yang ini. Kita klik fotonya. Nah, kemudian di sini kalian bisa pilih yang bagian surat ini ya untuk ngechat. Nah, di sini kan langsung saja di sini bisa kalian kirimkan pesan. Nah, ini pesannya gratis ya, teman-teman. Nanti kalau dia bisa balas, kalian juga bisa balas. Nah, salahnya di sini adalah harus memakai bahasa luar negeri, minimal bahasa Inggris. Nah, kalau tidak mengerti, kalian bisa memakai Google Translate nantinya. Di sini ada banyak sekali ya teman-teman. Di sini juga ada juga orang Indonesia. Ini kalian bisa lihat ya, orang Indonesia pun ada. Ini seluruh negara di dunia ada di sini teman-teman. Nah, seperti ini, kalian tinggal klik tombol chatnya. Kemudian kalian bisa kirim pesan, nanti kalau dibalas kalian bisa tinggal chatan sepuasnya. Ini gratis teman-teman ya. Banyak sekali di sini ya pasangan luar negeri yang bisa kalian jadikan teman ataupun sekedar obrolan ya dari pasangan luar negeri. Kemudian di sini juga ada menu ya, banyak menu ini kalian bisa explore sendiri ya menu-menunya. Ini menu simple aja. Nah, di sini ada menu seperti status ya teman-teman. Kemudian ada menu chat seperti ini. Kemudian ada menu selanjutnya, ini kalian bisa explore sendiri aja aplikasinya teman-teman. Oke, untuk download aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video YouTube saya ini. Nanti linknya kalian bisa download langsung nih dari Google Play Store ya. Kalian download dan kalian install. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.